Baru-baru ini seorang lelaki telah berkongsi kisah seram yang dialaminya ketika singgah di sebuah rumah lama di ladang sawit. Difahamkan lokasi rumah lama yang ditinggalkan adalah terletak di tepi jalan menghala Temeloh selepas exit lancang di Pahang. Menurut pemilik video, kelibat yang sering kelihatan muncul tidak lama selepas kejadian kemalangan yang melibatkan mangsa tersebut meninggal dunia di jalan berhampiran rumah lama itu. Di komen, netizen meninggalkan pelbagai reaksi selepas mengetahui kisah seram tersebut. Malah ada segelintirnya yang turut sama berkongsi cerita mengenai kejadian menakutkan yang pernah berlaku di situ. Okey guys, ini hari saya tunjuk sebuah kongsi yang ditinggal ke setemeta lah akibat satu kejadian yang sangat aneh dan ngeri berlaku di sini. Okey, ini satu kongsi yang dibina oleh pengurus ladang ni untuk pekerja asing, pekerja yang bekerja di ladang ni lah, Bangladesh dengan Nepal. Apa yang ngeri ni sebalik cerita yang saya ingin ceritakan ni, dulu mereka mendiami rumah ni untuk pekerja di sini. Dan pada saat pernah satu kejadian tu, berlakulah sebuah kemalangan di sebuah jalan sana. Kemalangan tu melibatkan meragut nyawa dan sangat ngeri sampai kan putus kepala. Lepas kejadian tu, tak berapa lama kepada kejadian tu, mereka sering diganggu oleh perkara-perkara aneh lah. Banyak perkara-perkara aneh berlaku. Mereka dikacau pada waktu malam dan diganggu pada waktu malam. Sampaikan pergangguan tu sampai ke siang. Apa yang mereka mengalami kejadian tu, mereka sering diganggu oleh sesosok manusia yang tidak mempunyai kepala. Sampaikan mereka diganggu kerap di bawah tu. Mereka kata mereka kerap diganggu di bawah tu. Dan apa yang saya alami tadi, saya duduk di bawah tu dalam masa 20 minit, saya melihat satu kelibat di dalam ni, di tingkat ni tadi, di belakang. Saya melihat satu kelibat, tak tahu kelibat apa. Rumah ni memang ditinggalkan. Saya melihat satu kelibat hitam yang lalu 2-3 kali saya pasang. Cumanya saya tak sempat nak rakam sebab saya nak tengok dulu view bawah tadi. Yang apa yang daripada pemerhatian saya nampak macam kelibat manusia lah di dalam rumah ni. Sedangkan rumah ni ditinggalkan diakibatkan cerita yang ngeri saya ceritakan itu tadi. Okay. Ceritanya memang ngeri sebab mereka disering diganggu pada waktu malam sampailah waktu siang. Apa yang mereka last kali mereka diganggu di bawah tu. Mereka nak pergi ke tandas dan mereka menjumpai sesosok manusia yang tidak punya kepala. Lepas kejadian tu mereka tinggalkan rumah ni serta-merta lah. Sampaikan pakaian mereka pun tak sempat ambil. Yang cerita ni di sebalik kisah jadinya accident di sebelah tu yang melibatkan kemalangan meragut nyawa sampaikan putus kepala. Apa yang saya nampak di bawah tadi tu, saya nampak macam sesosok seorang perempuan yang mengintai di tingkat ni 2-3 kali. Lepas tu saya naik ke atas, saya buat rekaman. Masa saya berada di sini pun badan saya rasa panas dan bulu roma saya naik. Saya rasa macam dia tidak menerima kedatangan saya. Dan apa dari pendapatnya saya rasa ini adalah roh yang tidak tenteram yang mengganggu di sini, bukanlah gangguan jin yang akibat kemalangan di sebelah tu.